Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya melihat produk terpopuler minggu ini. Jadi itu tiap minggunya produknya itu update gitu loh guys. Misalnya produk terpopuler minggu ini apa, terus minggu depan apa. Nah aku bakalan kasih tahu cara mencari produk terpopuler seperti apa di Shopee Affiliate Program. Langsung aja simak video berikut ini dan jangan di-skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Pertama kalian masuk dulu ke Shopee, kemudian ke akun saya. Ke notifikasi. Nah di notifikasi kan biasanya ada info Shopee tuh. Untuk cek laporan, kalian masuk aja ke cek laporan. Nanti bakalan muncul seperti ini. Klik deh informasi affiliate. Jadi di sini itu semua informasi Shopee affiliate program ada di sini guys. Dari mulai tips dan trik, kemudian komisi ekstra, kemudian affiliate team, kemudian nah produk populer minggu ini kalian bisa klik. Kemudian produk rekomendasi juga ada. Kita klik populer minggu ini. Jadi ini adalah populer minggu ini. Kategori dan jenis produk populernya ada di sini, dari mulai fashion wanita, kecantikan, kemudian kesehatan, kemudian elektronik, home and living, makanan dan minuman ada di sini. Jadi udah bener-bener lengkap banget untuk produk-produk populer minggu ini ada di sini. Selain itu juga di sini ada produk rekomendasi nih, kalian bisa lihat. Di sini tuh banyak banget produk-produk yang direkomendasikan oleh Shopee. Kalian juga bisa pilih kalau misalkan mau share link dari produk-produk yang direkomendasikan oleh si Shopee. Nah, kemudian di sini untuk fashion wanita ada gamis. Kalau misalkan mau lihat gamisnya seperti apa, nah kalian bisa klik aja gamis, dan ini adalah berbagai macam gamis dari mulai harga terendah, kemudian harga tertinggi dan penjualan terbanyak juga ada di sini. Nih, ada yang 10.000, ada yang 5.500, 2.800. Pokoknya ini tuh terlengkap banget. Kemudian kalau mau cari produk terlaris tinggal diklik aja yang terlaris. Nah, ini munculnya kayak gini. Produk-produk yang paling laris untuk gamis. Selain itu misal kalian mau tunik, tinggal klik aja tunik guys. Nih bakalan muncul seperti ini. Terus kalau misalkan kalian mau share link, tinggal pilih deh tunik mana yang mau kalian share. Next, untuk kecantikan yang paling best seller ada MS Glow Scarlet, masker wajah, wardah, dan sunscreen. Contoh ini MS Glow. Nah, kalau misalkan MS Glow, ini muncul dengan varian harga yang berbeda-beda. Dan banyak banget juga ya yang terjual sampai ribuan guys. Terus kalau Scarlet Whitening bisa juga nih, kalian bisa cek-cek produk untuk Scarlet di sini. Ini juga bermacam. Macam harga ada di sini dari mulai 40.000, 50.000, kemudian 51.000 lebih sampai 70.000 ada di sini. Kalian bisa cek sendiri, guys. Terus seperti itulah ya untuk produk-produk yang lain. Untuk misalnya untuk elektronik ada kipas angin nih. Kipas angin, berbagai bentuk kipas angin ada di sini. Kalian bisa cek dengan varian harga dari mulai 19.000 sampai dengan 59.000 dan ada yang 62.000 juga. Kalian bisa cross check sendiri. Jadi ini adalah cara kalau misalkan kalian mau cari produk-produk terpopuler minggu ini, kalian bisa cross check aja. Tapi biasanya sih kalau misalkan kayak sub-subnya nih, misalkan MS Glow Scarlet, masker wajah, itunya tidak berubah guys. Yang berubah itu dalam produknya doang gitu. Karena sebelumnya aku juga pernah cek produk-produk populer itu untuk sub-subnya tidak berubah. Karena mungkin memang penjualan tertinggi ini kali ya. Jadi makanya tidak ada perubahan. Oke, karena aku udah share ya untuk populer produk minggu ini, aku mau sekalian juga share link. Jadi aku tuh tadi lihat tunik yang bagus-bagus banget dengan harga murah nih, dari mulai 75, ada yang 99.000 dan ada yang 28.500. Aku pengen pilih produk yang ramah di kantong dan bisa di share link ke sosial media yang aku punya. Nah, aku coba cek ini dulu nih. Ini tuh harganya cuma 37.500 dan penilaiannya udah oke banget, 4.8. Terjualnya juga udah 3.1.000 dan tokonya udah star seller guys. Jadi kita bakalan aman banget kalau share produk ini. Pertama kita download dulu ya untuk gambarnya. Ini produk benar-benar ramah di kantong banget, cuman 30 ribuan bisa dapat tunik secakep ini.
Tuh kalian bisa lihat, kita download aja dulu gambarnya. Oke, download gambar udah beres. Di sini ada panah. Langsung aja salin tautan. Nah, salin tautan udah beres, download produk juga udah beres, baru deh kita langsung menuju ke sosial media yang bakalan kita pakai. Aku mau pakai Facebook karena Facebook tuh aku sering banget ya nge-share di Facebook dan lumayan juga guys karena jangkauannya juga luas ya. Kemudian kita pilih fotonya. Terus pilih berikutnya. Tips dari aku buat teman-teman yang nge-share produk di Facebook, kalau bisa tuh fotonya jangan cuma 1-2 doang ya. Ya 4 lah, 6 juga gak apa-apa. Pokoknya harus sebanyak-banyaknya guys. Karena supaya lebih menarik orang aja gitu loh. Nah ini untuk fotonya kayaknya mending dibikin kayak gini deh, soalnya kalau dibikin kotak itu tuh gak rata gitu guys, jadi kita bikin seperti ini aja. Oke, kalau udah beres semuanya, baru deh kita tulis caption. Untuk caption bebas ya. Terus baru deh kita taruh linknya. Tempel dan posting. Kita sambil nunggu hasil postingannya. Jadi nge-share di Facebook tuh menurut aku gampang banget dan gak pakai lama. Pokoknya benar-benar super simple banget. Nah ini udah muncul, dan setelah muncul seperti ini kalian tuh wajib banget nge-cross check link yang udah kalian share. Jadi ini linknya sih udah berwarna biru ya, jadi kayaknya oke gitu. Kalau misalnya warna hitam biasanya gak bisa diklik guys, jadi kalian harus cross check juga ya. Kita klik linknya apakah udah benar atau belum. Nah, ini linknya udah benar ya. Jadi ini adalah link yang tadi aku tautannya salin dan kemudian aku share di Facebook guys. Jadi udah oke, yang aku share di Facebook linknya udah benar, langsung nge-link ke tunik yang tadi aku salin gitu. Oke teman-teman, itu dia ya info dari aku. Dan semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.